ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Hmm. Media sosial X saat ini tengah diramaikan dengan kisah seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur yang mendapat teror selama 10 tahun dari pria yang terobsesi dengannya. Korban bernama Nimas yang ditemui di Mapolda Jatim pada Jumat 17 Mei malam mengisahkan gangguan dari pelaku bernama Adi tersebut dialaminya saat SMP. Kala itu Nimas merasa iba dengan Adi lantaran pelaku yang jarang ke kantin. Nimas pun berinisiatif memberinya uang Rp5.000 agar Adi bisa membeli makan. Nah, kebaikan Nimas justru disalahartikan oleh Adi yang mengira korban menyukainya. Kemudian saat Nimas duduk di bangku kelas 11 SMA pada 2014, teror dari Adi kian menjadi. Pelaku mendatangi sekolahnya dan menemuinya seusai latihan paskibra. Puncaknya saat Nimas menyampaikan terima kasih pada Adi yang mengirimkan bela sungkawa saat sang ayah meninggal pada 2015. Nimas mengatakan Adi merasa jika dirinya membuka hati untuk pelaku. Sejak saat itulah, teror terhadap Nimas tak pernah berhenti, bahkan hingga ia menuliskan kisahnya di media sosial X. Adapun, kasus ini telah mendapat perhatian dari kepolisian setempat dan Nimas sudah membuat laporan di Mapolda Jatim. Terima kasih. Jadi saya ini mengalami pelecehan plus peneroran selama kurang lebih 10 tahun. Bisa lebih dari 10 tahun bahkan. Karena itu teman saya sendiri, berawal dari teman saya sendiri di SMP. Terus yang saya awalnya niat baik, karena saya kan karakternya extrovert dan dia tuh sangat introvert sekali gitu. Ternyata kebaikan saya itu disalahartikan sama dia, dikiranya saya suka sama dia gitu. Saya sudah pernah menolak dia. Dia memang coba untuk confess ke saya tahun 2014-15 gitu. Tapi saya sudah tolak dengan cara baik-baik, dengan cara kasar juga sudah tidak bisa, dan itu tetap berlanjut sampai sekarang. Dan itu penolakannya itu enggak sekali dua kali pokoknya, dengan saya sendiri sudah, dengan saya bawa kerabat dekat keluarga maksudnya sudah, dengan mantan-mantan kekasih saya sudah. Jadi susah sekali untuk dikasih tahu kalau saya tidak suka seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.